first case of COVID-19 was discovered. Tonight, coronavirus and flu and COVID cases across the country. Million new infections. Coronavirus officially hitting to spike in Indonesia. It's on the edge of the catastrophe. Indonesia has become the volunteers epicenter of Asian COVID-19. Di Indonesia tengah meningkat. 16 di Subang, Jawa Barat, merawat seorang rumah sakit umum daerah Cireng. Peningkatan kasus COVID-19 sejumlah dusun di Subang menutup akses jalan masuk. Muhammad Udan Kedaus, Nina Rizkia, Mita Nurudianti, Nicolina, Sarah Sari, Ani Fitriani, Serati Febrianti, Satria Gunawan, Isplo Taufik. Now I'm in PPLAM as a part of Kampus Merdeka Program in SMA Negeri 1 Jalan Cagak, Emma Luskol Fasal Malang, SMA Negeri Sukasari 2, SMA Negeri 1 Pagaden, SMA Negeri 1 Subang, SMK PGRI Subang, SMKN 1 Subang, SMPN 3 Patuk Besi, at Vocational High School to Subang. I would like to tell you about situation and condition of school activities after the pandemic. COVID-19 was found in Wuhan, China in December 2019. It is highly contagious and has spread rapidly throughout the world. COVID-19 has significantly impacted the health, economic, environmental, social domains, increased human suffering, undermined the economy, and upended the lives of billions of people worldwide. Countries all over the world had already started putting online programs into place during the pandemic. Both in Indonesia and in the world. In education itself, by COVID pandemic, give many impacts. School have to be closed to stop the spreading itself. So one of the best solution, government has the policy of online learning teaching process. COVID-19 itu seperti kalau nggak tidak ya. Cukup mengganggu kegiatan sehari-hari ya, tentunya dari segi kehidupan sehari-hari maupun dari segi pembelajaran. Suatu wabah yang sangat membahayakan, sangat mengguncang sedunia, yang merenggut nyawa ribuan yang ada di dunia. Sangat mengerikan, Pak. Sangat mengerikan? Iya. Karena orang-orang yang terdekat aja pada jauh. Banyak yang di PHK dan ekonomi menurun drastis, sehingga membuat banyak orang runtang lantung, jadi pengangguran. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran online? Pembelajaran online sih bikin jenuh dan malas. Gak seru sih kata teman-teman. Jadi kan online gitu ya, belajar di rumah. Nah, yang tadinya burungan yang cukup ya pinter lah bisa dibilang, jadi sekarang menurun banget gara-gara belajar online. Kalau dikasih materi nggak ngerti-ngerti, sama siswanya nggak punya handphone. Nggak boleh dekat-dekat, harus pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Bisa buat keluar rumah, buat main sama temen. Kadang belajar juga, ya jujur lihat Google, gitu belajarnya sama Google, informasi sama Google juga kurang. Dikejar terus sebenarnya, tapi saya juga kewalahan sendiri. Nggak ngerasain kelulusan kelas 6 juga kan, karena itu dibatasi juga. Kaget karena harus adaptasi sama teknologi baru kan. Kebanyakan juga mungkin ada yang belum punya HP sama sekali dari dulunya, terus tiba-tiba harus punya HP, harus kena teknologi Zoom, Classroom, dan lain-lain. Jadi sebagai siswa dan siswi yang tidak mengerti akan materi tersebut tapi dipaksa untuk
Mengerti. Saya sebagai pelajar sangat dibatasi kegiatannya, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Pembatasan aktivitas yang tadinya hanya 2 minggu berkepanjangan menjadi kurang lebih 2 tahun. Pandemi ini sangat membuat saya tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman di sekolah saya, sehingga saya hanya bisa berkomunikasi lewat handphone. Unprecedented pandemic and lockdown have changed the dynamics of the education sector and provided new opportunities for teachers to adopt the virtual environment. Teachers are urged to embrace virtual opportunities with the help of technology in order to create a friendly and educational environment. It is a hard and challenging job for teachers, especially with many students. A lot of teachers struggle to do an online class. Some students would not attend or skip online classes because they did not have Wi-Fi or internet connection at home. Dampak COVID bagi ibu sendiri apa, Bu? Dampak COVID pastinya ada negatif dan positifnya ya. Negatifnya ya kita takut dengan kena virus, yeah. Galau gitu ya. Positifnya diambil hikmahnya, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan mungkin semua itu adalah kehendak Allah. So, learning teaching process by online learning automatically. So I should study more to change method teaching. Kalau offline itu kan jadi kita lebih santai mengajarnya dari jarak jauh. Study from home or work from home. So the IT worked here. Without COVID, I think we would never know how to deliver material virtually. Pernah terinfeksi COVID-19 yang saya rasakan pada saat itu sulit bernapas, ketika makan tidak ada rasanya, dan saya belajar di rumah. Semenjak pandemi COVID ini, kerjaannya yang di sana tuh sepi gitu, kayak nggak dapat job, nggak ada pemasukan lah. Bisa kemana-mana, jadi nggak punya uang gitu ya, apalagi kan belajarnya harus pakai kuota gitu ya. Jadi ya harus diawet-awet gitu kuotanya. Menjaga sekolah, kangen sekolah. Apakah ada dampak COVID-19 yang pernah Bapak rasakan? Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada sih bagi saya. Bapak sendiri sebagai penjaga sekolah tidak ada masalah ya mungkin? Saya kemarin ngerasain dampak dari pandemik ya, gimana menurut Teteh? Terutama bagi penjualan Teteh. Ya sangat berpengaruh, terutama pembeli gak boleh keluar, pendapatan gak ada, terus penjualan yang beli kurang. Rame gitu kan. Jadi sebelum adanya pandemi itu lebih ramai dibanding adanya pandemi. Apakah penjualan ibu saat pandemi berkurang atau sama saja, Bu? Berkurang. Berarti pada saat pandemi itu penjualan lebih berkurang dibandingkan sekarang. Iya. Dari segi ekonomi ada pemasukan. After a year of studying remotely, many students, especially those who spend their entire first year sat in front of computers, express excitement about having face-to-face interactions with teachers again. There are many ups and downs during that time. Everything must be passed for the safety and health of each of us. After almost 2 years of online learning, the school has finally opened its door again for face-to-face learning. We are all happy to come this day, besides being able to learn directly the students, I can also educate the character of students and enjoy being together with friends and students. Kembali lagi ke offline, ya kita harus kembali lagi seperti normal, kembali ya, pembelajaran. Anak mungkin yang terbiasa santai di rumah, jadi sekarang harus kembali disiplin dengan aturan-aturan. Ya.
I think it's good. We can meet our students at school, and we are easier to inform some things related to their material which needed by student. Gimana cara kamu adaptasi lagi buat belajar offline seperti sekarang? Jadi kita bisa beradaptasi sama teman yang udah lama gak ketemu. Buat sendiri mah so asik aja gitu sama orang lain biar cepat akrab. Online juga enak, tapi aku lebih prefer ke offline karena lebih intensif. Seru sih soalnya bisa ketemu sama teman-teman, bisa belajar bareng, diskusi gitu. Membuat beberapa kejutan karena sebelumnya mungkin terbiasa berada di rumah melakukan pembelajaran secara online, lalu tiba-tiba kita dituntut kembali melakukan pembelajaran secara offline yang tentunya harus membuat kita lebih mempersiapkan dari aspek kesehatan fisik, segi pembelajaran, segi penyesuaian lain dan mobilitas. Offline kan dijelasin juga sama guru-gurunya. Jadi ya lebih ngerti aja, materinya masuk ke otak gitu. Oh berarti kakak kelas 8, terus kelas 9, terus kelas SMA mama udah offline gitu? Offline juga enggak semua full kak, jadi 50%. 50%? Iya. 50%-nya offline, online gitu? Iya. Sekalian kan tadi pada di sesi. Oh, di sesi juga? Sesi. Jadi kayak misalkan kelas 10 berapa gitu. Enggak, absen 1 sampai absen 18 satu minggu, yang absen 19 sampai 35 di rumah. Nanti minggu depan absen 18 sampai itu di sekolah. Oh, jadi sesuai absen itu bukan sesuai kelas, misalkan kayak pas IPA ya. Minggu ini offline. Enggak. Oh, kan kalau IPS online gitu. Sesuai absen. Gimana nih cara Keisha buat beradaptasi lagi dari online ke offline? Sebenarnya kalau untuk adaptasi sih nggak susah ya, cuma mungkin adaptasi ke teman-teman dan lingkungan. Terasa berbeda karena offline kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, tetapi jika online kita lebih banyak di rumah dan itu pun lebih fokus sama HP. Belajar pun pakai HP begitu. Secara offline itu kan ada teman-teman juga, jadi interaksinya itu lebih luas, teman-teman juga. Terus gak ada tuh yang namanya malas-malasan, mungkin kayak di rumah, mungkin keluar itu pasti berantem terus pak, terus berantem terus, itu cukup mengganggu sih. Karena bisa ketemu teman, terus bisa gampang paham. Offline itu lebih efektif, cuma mungkin lebih capek, beda dengan online. Ya aku lebih suka offline karena ketemu banyak teman juga. The pandemic period is really tough time for many people, but thank God that day by day is getting better. Community activities are almost back to normal again as before. As a teacher, I'm happy and grateful. Hopefully in the future, there will be no more pandemic like this, so we won't be disturbed. Let's fight together to maintain.